nak ke Padang Kobar. Jom. Dengar cerita tempat ni dah viral. Kena pergi tengok ni. Lama tak pergi sini. Sampai juga tempat yang kat sini Komar. Nanti siapa yang balik kampung, ha, jangan lupa singgah sini ya Komar. Uish, ramai orang piknik. Mana Kobar ya? Tu Kobar. Kambing. Kobar sana ada kambing ada. Tunggu dah. Hmm, pergi sampai ikut pergi sampai sana. Ui, bestnya kawasan ni hijau je, nampak Kobar, nampak kambing. Dulu kecil-kecil ponohlah datang sini, dah besar. First time ni datang balik. Dah jadi tempat berkelah pun baru. Ramai orang. Main-main kejur-kejur. Kelah dia main koma. Main-main dengan anak-anak. Bersantai di tepi sungai. Kita dah sampai betul-betul ke tepi Sungai Perak. Orang KL, apa rasa first time datang kat Padang Kobar? Orang Lambo. Eh, udah tiba-tiba jadi orang Lambo. Boleh, air sini cetek. Biasanya mandi. Ada orang main layang-layang. Mandi sungai. Angin, ya Allah, subhanallah, sedap je. Sejuk je duduk kat sini. New attraction in Perak. Spesifik sikit kat kampung Teluk Bakong. Thumbs up? Yes, okay. Kita baru tangkap gambar lepas menikah. Tangkap dekat dengan Padang Kobar. Kobar sebagai background picture dia. Tu datang lagi orang. Hui, bestnya santai ya pak. Lepas ni kita nak pergi mana pula? Lapar tak? Langos lah dia kata. Langos. Kita kena pergi kat Langos pula. Jom kita jalan-jalan dulu. Jom. Berjalan. Kita orang dating berdua hari ni. Anak-anak tinggal dengan opa ngatuk. Okey, jom. Best kan kat sini santai. Kawasan untuk family bersantai. Dulu tak ada siapa tahu tempat ni. Sekarang dah viral. Ramai yang datang camping. Lepak-lepak mandi sungai. Sebab sungai kat bahagian ni cetek je. Ada di sana kunci air Tok Bakong tu. Sekarang kita dah sampai kat sini. Korang sini ke? Tak. Oh, kat luar. Oh, dah luar. Dari mana? Dari Ipoh. Dari Ipoh. Macam mana boleh tahu dekat sini?
tanya. Tengok-tengok dekat dalam barrel Perak tu. Ya ke? Betullah sama macam saya. Tapi saya orang sini juga. Oh, sini. Balik cuti sebab ada wedding. Okeylah. Jalan-jalan. Memang saja dia ipoh di atas sini. Wih, tak syai. Jauh sangat pun. Saya dari Shah Alam balik kampung sebab wedding. Ha. Dia datang, diorang kata best kat sini. Dia datang juga. Tanya, tengok kan, dah dekat kan? Alang-alang. Itulah, ipoh sini okey je. Okey, Kak. Tadi pergi makan dekat apa tu, Langos kan? Kita orang baru lepas ni nak pergi. Tadi berapa panjang tak? Tak sangat lah. Okey kan? Boleh masuk tadi, lepas tu macam ramai-ramai. Nak try juga ni. Asyik. Tengok tu kebau banyak. Banyak-banyak kebau ni tiba-tiba nampak dia ni. Ada saja. Cantik. Memang orang sini ke? Oh, ke? Orang mana? Kebaku. So bayang. Oh. Oh, jauh. Dia Shalam, saya orang sini. Shalam, kat mana? Shalam kat mana? Oh, kita dah ikut sampai. Sampai. Kita dah. Sudah kacau sama kereta baru. Tadi vlog kan? Saya buat vlog cuti-cuti. Okey. Okay. Datang. So, sekarang kita orang dah pergi jalan-jalan, nak pusing dah. Kita masa untuk balik. Kita ke Langos. Let's go.